Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini aku mau masak terong. Mau bikin stik terong ya. Stik, my stik. Ini bahasa Indonesianya STIK, bukan yang STEAK itu ya. Stik. Ini udah aku cuci, guys. Berapa potong ya? Langsung kita potong-potong. Keren ini, guys. Kita belah jadi 4 ya, pemirsa. Pemirsa semuanya. Ini aku belah jadi 4. Wah, ini kok jelek kok. Oke ya, nanti dilanjut lagi. Sekarang aku mau bikin tepungnya biar crispy. Simpel, cuma 2 bahan, nanti jadinya mantep. Okay, guys. Kasih air ya. Agak encer dikit. Gak usah takaran, terserah lah sesuai selera. Pokoknya pakai yang buat ayam goreng Kentucky itu. Udah kayak gini, guys ya. Ini tadi tepung goreng serbaguna itu tinggal tambah air. Ini kan terong kan biasanya habis dipotong itu dia harus direndam pakai air garam ya biar nggak hitam. Jadi aku langsung masukin ke sini dulu gitu, guys. Jadi dia nggak hitam kayak gua. Ini biarkan kayak gini dulu. Langsung kita potong lagi selanjutnya. 4 bagian. Mantap ini. Kok? Maaf, guys. Pisaunya agak budek. Oke. Sisihkan. Sekarang kita aduk-aduk ya. Maksudnya sih biar rata. Ini piringnya kurang gede, guys. Sorry. Piringnya kurang gede ya. It's okay lah. Pokoknya dia basah-basah gitu nanti. Biar agak basah. Basah biar dia nggak hitam. Setelah itu sisihkan dulu. Kita buat nggak buat sih, kita tuang tepung keringnya di sini ya. Oke. Dan kita masukkan satu-satu persatu terongnya. Dia kan basah tuh. Basah, kita gulung-gulung kayak gini, guys. Nanti tinggal digoreng crispy deh. Aku pakai tangan aja ya, biar cepet. Ini, guys, nanti tinggal diginiin. Tanganku udah bersih loh ya, udah cuci tangan. Pokoknya terus ini, terus sampai habis ya, guys. Setelah itu nanti kita goreng. Oke, okay? Sampai habis pokoknya.
lalu kita akan jumpa di penggorengan ya, oke? Sampai habis pokok ini guys. Tadi aku transfer di piringnya agak besar ya, piringnya terlalu kecil. Tinggal goreng ya. Mantap deh. Langsung kita nyalakan kompor. Oke, kita panaskan minyak dulu. Lalu kita goreng stik terongnya, guys. Belum panas. Ini udah panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kompornya habis panas ya, kita pakai kompor yang sedang, pakai api sedang maksudnya guys. Untuk yang nggak doyan sama terong, kalian bisa berkreasi bikin stik terong ya. Nah, yang ini udah mulai matang ya. Yang matang kita sisihkan dulu dan ini kita angkat. Cantik kan? Ini juga udah oke. Ini oke. Wangi terong. Ini guys sudah matang. Langsung kita angkat ya. Ini penampakan guys stik terongnya. Kita goreng periode yang kedua. Wah, ini kayaknya nggak muat guys. Ya sudah, cukup sekian lah. Nanti yang ketiga nggak masuk video ya. Ini yang kedua ya, udah matang ya. Udah matang guys, jangan lupa ya di like, di subscribe, di komen, dan kalau perlu di share. Inilah hasilnya stik terong. Nyobain satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk-kriuk. Luarnya crispy.
dalamnya itu lembut banget. Oke, terima kasih, selamat mencoba.